Hai semua, jumpa lagi di channel Tresno Mangan. Di video kali ini Dapur Tresno membuat resep bakwan yang sangat simpel dan mudah ya. Simak cara pembuatannya dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Saksikan videonya biar tidak salah dalam pembuatannya. Untuk bahannya saya menggunakan wortel yang saya potong seperti korek api, lalu saya tambahkan dengan kol yang saya iris tipis-tipis. Tambahkan lagi dengan jagung yang sudah diserut. Untuk sayurnya ini sesuai dengan selera masing-masing ya, boleh diganti. Dengan daun bawang secukupnya, tambahkan dengan udang yang saya potong, lalu nantinya udang ini akan dicincang. Ini bisa digunakan bisa tidak ya, sesuai dengan selera masing-masing. Ini untuk menambah aroma bakwannya itu. Bumbunya saya menggunakan bawang merah sebanyak 4 biji, lalu 2 siung bawang putih. Setelah itu saya tambahkan dengan lada kebubuk secukupnya. Tambahkan dengan garam secukupnya. Bisa ditambah dengan penyedap rasa, ini jika suka ya. Kalau tidak suka dengan penyedap rasa, boleh tidak digunakan. Lalu haluskan semua bahan-bahan. Haluskan dengan halus. Setelah halus, masukkan udang yang sudah dicincang. Haluskan udangnya bersama dengan bumbunya. Saya menambahkan dengan 1 telur. Setelah itu masukkan bumbu yang sudah halus tadi ke dalam telur. Setelah itu aduk hingga tercampur dengan rata. Setelah merata, masukkan tepung terigu secukupnya. Jangan lupa diberi dengan air. Airnya secukupnya aja ya. Aduk hingga adonan tercampur dengan merata. Setelah merata seperti ini, masukkan semua sayuran ke dalam adonan yang sudah merata tadi. Setelah sayurannya dimasukkan ke dalam adonan,
aduk hingga semua merata dengan sempurna. Adonan yang sudah jadi tadi digoreng dengan menggunakan api sedang, lalu dicetak sesuai dengan selera masing-masing. Goreng hingga kecoklatan. Jika warna sudah kecoklatan seperti ini, siap untuk ditiriskan dan disajikan. Lakukan tahap kedua ini sama dengan tahap pertama ya. Goreng hingga berwarna kecoklatan dan siap untuk ditiriskan lalu disajikan. Terima kasih yang sudah menonton di channel Tresno Mangan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa tekan notifikasi lonceng biar tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari dapur Tresno. Terima kasih banyak.